Cara pembikinan skrip daripada awal ni ada kelainan sedikit. Kita mendapat khidmat nasihat dan untuk memperkemaskan cerita ni dari London. Kita bekerjasama dengan pihak di sana bagi memperkemaskan cerita ini dan dibawa balik ke Malaysia, dan kita terjemahkan balik cerita ini bukan di sini, tapi kita terjemahkan cerita filem Jasta Bella ini di Indonesia, di mana kita ingin mendapatkan dialog-dialog yang kedap, pendek, padat, menyampaikan maksud yang tersirat di dalam dialog-dialog tu supaya kita faham. Dia berbeza, sangat berbeza dengan filem-filem yang ada sekarang. Kalau kita tengok, dia ada trend. Cerita ni banyak penyampaian yang tersirat. Sinematografi bagi saya bagus sebab dengan background pemandangan dan kehijauan, dan itu juga sinematografi ini bagi saya pun kena sebab dengan bermain dengan warna pelakon ni dengan warna environment, so dia akan match. Bila dia akan match, itu yang penonton kena tengok apa maksudnya dengan permainan warna. Sinematografi saya suka sebab dalam cerita ni dia bermain dengan color. Color bagi saya adalah psikologi manusia sendiri. So saya suka kerana color itu menunjukkan perbezaan dunia lah, macam saya cakap tadi, bele dan juga hijab. So di dalam ni dia orang tunjukkan sinematografi itu bermain dengan color. So color-color itu jelas di dalam filem ini. I've never even noticed cinematography before experiencing this, but then after the movie I start to realize other movies and their cinematography, and I've never seen anyone like Bapak Swan. Filem ini menunjukkan dua dunia yang berbeza. Jadi kami menggambarkan tu dengan dua warna yang berbeza, dan watak Adele itu ada sedikit warna yang kita bagi kepada identiti Adele itu yang vibrant.